mana rumahnya? Nek, yuk. Nih, ini walaupun nenek udah berumur, iya, tapi jalannya masih gagah banget. Tuh, lihat tuh. Kalau kayaknya kita. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini siapa ya? Tangga ini Mbak Solati. Siapa namanya? Siapa namanya? Bulan. Oh, Bulan. Ibu Bulan. Jadi kita di langit dong. Bulan. Awas tetangganya. Udah lama tinggal di sini. Udah lama. 10 tahun. Oh iya, udah 10 tahun di sini. Ya Allah. Repot-repot banget sih. Repot. Segala pakai repot-repot segala nenek-nenek. Iya, ada. Ayo masuk yuk. Ih, gue sih repot-repot. Ya Allah. Ya Allah. Udah. Good people, Masya Allah, bener deh. Walaupun nenek, apa ya, ibarat kata, udah gak muda lagi. Gak usah, kita kokop aja dari situnya. Namanya yang jamu tamu, ya gak tuh coba. Segala sirup sama air. Karena nenek juga tahu kali ya adabnya ngejamu tamu. Kan ada pahalanya ya, Nek ya. Ini tinggal bener-bener sendirian di sini. Gak ada siapa-siapa? Gak ada. Enggak ada. Tapi tetangga sering main kesini ya? Ya kadang-kadang repot, semua repot. Padam bikin dagangan. Benar. Di sini berarti udah berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun ada. 5 tahun sampai 6 tahun. Ngontrak apa rumah sendiri ini? Yang ngontrak. Tapi ini maaf ya, nenek kan kerja sendirian nih, dagang kerupuk, ya kan? Itu emang nutup? Nggak tutup, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada aja rezeki mah ya. Rezeki Allah yang ngasih. Tuh, buat semuanya. Kita belajar dari nenek, neneknya bilang, nggak usah khawatir. Terkadang bahkan, ini lebih safe reminder aja ya. Anwar aja suka mengkhawatirkan rezeki kayak, aduh, besok bisa makan gak ya? Besok bisa makan gak ya? Besok duit dari mana ya? Allah ngasih rezeki gak ya? Rezeki ada aja. Ada aja, gak usah khawatir. Karena setiap manusia yang bernapas, setiap manusia yang hidup tuh udah ada jatahnya rezeki masing-masing. Tandanya kalau kita khawatir, kita gak percaya ya, Nek? Rezekinya dari Allah gitu ya. Percaya sama Allah. Iya, benar. Nenek kalau bobo di mana? Di sini? Di kamar. Oh, ada kamar sih. Dia punya sendiri. Sama siapa sih di kamar? Sama siapa sih di kamar yang nemenin? Ntar Anwar kata menemenin di sini. Tapi kalau kita lihat seminggu. Ya. Seminggu. Yalah, seminggu deket banget. Ini kalau kita lihat ya, Nek. Ini foto-foto siapa aja ini? Foto ponakan. Oh, ponakan. Yang ono yang atas tuh siapa? Itu ponakan. Oh, bukan nenek. Mana? Yang ini, yang baju biru? Enggak. Oh, bukan. Kalau ini nenek. Oh, nenek Kak Tuti. Kak Tuti itu ada tuh foto nenek tuh. Itulah sapi itu. Oh, majelis taklim. Masjid taklim. Gaya banget. Merah-merah gitu bajunya, ampun. Rajin ikut majelis taklim ya. Aji Martiah tuh, Ustaz Martiah Condet. Oh. Kalau saudara kandung, mana saudara kandung? Lah kok nenek kagak ada sih fotonya tuh? Cuma satu doang. Lah kan ini rumah nenek. Saudara kandung gak ada. Ini neneknya ada depan saya. Ada depan saya. Madep sini dong. Iya, makanya Anwari juga di sini. Nenek nyuci baju, nyuci piring, nyuci keris juga ya. Nyuci keris emang dukun, Nenek. Ya ketawa ya Allah. Nyuci keris. Ah, ya enggak. Nih, saudara pernah ada yang nyingokin sini enggak? Ya lebaran. Ada. Kalau ponakan. Ada saudara. Tapi alhamdulillah inget ya sama nenek ya. Iya. Kalau suami? Suami meninggal. Udah 14 tahun berapa? 2009 ya, Nek? Lagi duduk meninggalnya. Lagi duduk meninggal ya? Malam Jumat. Oh, surga ya, Nek? Insya Allah ya. Selamat tima. Saya 3 tahun gak makan nasi. Karena kehilangan? Kehilangan laki. Sayangnya. Kangen gak, Nenek? Kangen gak pernah? Kangen banget. Berarti sampai sekarang Nenek masih ingat mikirin dia ya. Jadinya gak pingin orang lain. Oh, jadi hati gak berpaling. Sedih ya, cinta sejati ya. Itu yang namanya cinta sejati ya. Iya. Sampai sekarang masih mikirin loh. Biarin ketemu nanti ya.
Bener, ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Iya, amin. Nenek, kalau anaknya kemana? Anak, nggak punya anak. Orang kakak saya aja meninggal nggak punya anak sama sekali. Berarti nenek nggak punya anak. Nggak punya anak, udah nggak punya anak. Terus suaminya juga meninggal. Saya tinggal mati, bapak tinggal di kandungan 9 bulan. Oh, berarti pas nenek lahir 9 bulan tuh nenek juga ditinggal sama ayah. Nggak ada bapak. Kalau misalnya nenek kan sendiri nih di mana? Di rumah. Lagu kalau lagi sakit? Ya biarin aja mati Allah yang reksa, yang mati. Saya mintanya kalau lagi sujud. Mintanya apa pas lagi sujud? Lagi di sujud dia cabut nyawanya. Ikhlas aja berarti ikhlas. Ya. Ikhlas. Berarti udah pasrahin semuanya. Udah pasrahin aja. Pasrah sama Allah. Itu lihat deh. Sono. Kenapa? Masak itu pakai kompor. Bukannya kompor zaman dulu ya? Itu masih pakai minyak ya? Iya. Minyak tanah. Kalau pakai itu apa? Sumbu ya? Sumbu ya? Boleh. Sumbu. Boleh kesini nih. Maaf ya, Nek. Maaf ya, maaf. Jadi boleh. Ini Nenek baik banget ya, kita boleh room tour ke rumahnya ini. Good people jadinya. Sekali-kali ke sini ya. Yang iyalah, anwar. Ini kan kita main. Silaturahmi ya. Kan panjang umur. Kompor ini kompor zaman dulu. Anwar pernah ngerasain zaman dulu pas Umi juga anwar pernah. SD, iya kan? Ini juga ada nih. Dua, jadi ada dua, Nenek. Ini pakai minyak tanah kan, Nek? Iya. Lah emang minyak tanah masih ada di sini, bukannya udah langka? Banyak. Oh, banyak. Oh, Nenek kenapa nggak pakai gas? Takut. Takut itu aja udah 3 kali kosong. Apa ini? Nenek nyala ini tapi bisa ini. Nyala bisa. Gimana nyalainnya? Makan sendiri. Cuci baju sendiri. Cuci baju sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri. Sakit sendiri. Sakit sendiri semuanya dilakukan sama Nenek sendiri. Kalau ada yang meninggal, saya meninggal. Dateng gak? Dateng. Jangan ngomong begitu. Ya orang udah berapa tahun tinggal sedikit lagi. Anwar, Anwar, Al-Waqi'ah aku selalu baca Nek, alhamdulillah Nek. Iya, jangan tinggal. Iya, karena diajarin mama juga selalu suruh baca surat Al-Waqi'ah, baca Al-Quran. Iya rezeki Nek, masya Allah. Karena kan hari kiamat ya Nek, artinya ya Nek. Ini awas lu jangan nangis bae, ininya diambil lu. Demi Allah, aku sering banget ngeluh, lapar dikit ngeluh. Gak ada makanan. Gak ada makanan ngeluh. Aku pulang ke rumah kan, aku tinggalkan masih sama orang tua kan. Tuh ya. Ya makanya Nenek. Ini pelajaran yang benar-benar kita dapat banget ya adalah kalau hidup itu nggak boleh ngeluh, nggak boleh banyak ngeluh kata Nenek. Harus sabar, harus berjuang. Ini benar banget. Ini gimana? Ini ambil lebaran. Sampai nanti lebaran Idul Adha ada nyalanya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah. Tuh meledak kan nih. Eh, panas. War, lu jangan malu-maluin apa? Ini Nenek hidup sendiri-sendiri, kagak repot kayak lu. Nenek, udah, sambil kita, ini, sambil apa kita tunggu masak. Kita mau lihat-lihat ini dong rumah Nenek, kamarnya. Ini kamar, Nek. Ini tempat bersemedi Nenek untuk mencari rezeki. Benar. Untuk merenung, untuk galau ya, Nek, ya sini ya. Oh ya ampun. Benar-benar ini vintage ya. Nah, ini kamar Nenek itu vintage. Iya, isinya kerupuk semua. Ayo. Nih masuk yuk. Masuk, masuk. Nenek masuk duluan. Ini bisa dimanain sih? Masuk aja udah enggak usah ikut. Ikat-ikat ngapain sih? Duh, lihat. Yang ini belum. Semuanya pada mau. Semuanya mau masuk kan? Dari-dari dimarahin. Nah ini setiap hari bangun pagi, subuh. Jam berapa? Jam 2, jam 3. Jam 3 udah bangun?
Ngapain? Ngepel. Udah ngepel. Terus abis itu? Nyuci, ya, siap-siap. Sholat tahajud. Tahajud, terus? Ya, sholat subuh. Terus siap-siap di dagang ya? Dagang-dagang. Sholat dulu sebelum dagang tuh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tawakkal Allah. Wallahi la quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Nek, Umi mau kemana? Umi mau pergi bentar ya. Pergi kemana? Kamu mau pergi bentar. Pergi jalan-jalan. Iya, abis ini gak mau jalan-jalan. Iya, tapi Nenek gak diakui. Iya, masih muda ya. Iya, tapi Nenek kangen gak sama saya kalau saya pergi? Iya, kangen. Iya, ya udah. Mau kemana lu? Ah, udah pokoknya ada kejutan deh buat Nenek. Ya udah dia kalau mau pergi gue mau tidur aja sama Nenek ya. Oke deh. Lu hati-hati ya. Iya, iya. Jangan iya. Balik lagi. Iya. Assalamualaikum, pergi dulu. Assalamualaikum. Nenek, jangan, Nenek jangan ngerasa ya. Kesepian ya. Jangan lupa ya. Iya, pasti. Kesini ya. Iya. Insya Allah, nanti kita longokin ya. Longokin, rengokin saya sendiri ya. Iya. Iya.